balik lagi pada video kali ini. Gue akan meluruskan handle rem yang sudah bengkok ini. Ini tidak perlu diganti, tapi kita bisa ketok saja nanti. Dan ini memang bahannya aluminium, jadi agak lunak. Untuk holder-holder atau baut seperti ini nanti dipakai kunci 10 saja, yang bisa kita pakai di rumah. Ini kita sudah buka. Jadi untuk kalian yang holdernya bengkok, kita bisa gunakan palu untuk meluruskannya dan tidak perlu diganti handle remnya. Oke, dan ini sudah terlepas. Oke, langsung saja kita proses ketok. Dan ini memang sudah tidak lurus dan simetris. Kita cukup getok saja pakai palu. Ini tidak patah, dan getoknya memang harus pelan-pelan dan hati-hati agar handle remnya tidak patah. Oke, sudah lurus kembali, dan ini nanti pasti akan nyaman lagi dipakainya. Duh, kacau. Harusnya memang harus pakai alas dan palu lunak. Oke, seperti ini, dan kita bisa pasang kembali. Oke, dan ini hasilnya sudah lurus dan enak kembali holdernya, handle-nya ini juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk kalian yang handle remnya bengkok, silakan dibenarkan di rumah dengan alat G10 atau palu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.